Alhamdulillah hari ini telah selesai kita laksanakan simulasi AKM ANBK 2021 yang diikuti oleh 45 orang siswa yang kami bagi menjadi dua sesi demi menjaga protokol kesehatan. Semoga nanti di bulan Oktober dalam pelaksanaannya langsung AKM ANBK ini memberikan hasil yang maksimal dan sesuai dengan harapan. Amin amin ya robbal alamin. Oke, sampai jumpa. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Geladi Bersih ANBK yang aslinya besok bulan Oktober tanggal 4. Nah, ini hanya kita belajar, makanya guru boleh masuk. Tapi besok pas hari hanya tak boleh guru masuk kecuali pengawas. Pengawasnya antara dari kita atau dari sekolah lain. Maka hari ini apa yang kalian tidak paham, tanya sama gurunya langsung ya. Jadi hari ini bertanyalah sepuas-puasnya nanti di dalam sama guru bahasa Indonesia, sama guru matematika. Ada juga budi kepala. Cynthia Julita. Gulpan Wijaya. Putri Apriya Ulia. Apriya Rupan. Bistari Prayoga. Yang ini yang besar. Nah, kalau yang itu guru besar, cara mengetikkan guru besar itu boleh dengan tekan shift yang ada di keyboard ya, tekan shift, tahan, baru hurufnya. Tekan shift, tahan, baru hurufnya. Itu untuk membuat dia lebih besar. Atau di keyboard juga ada tombol caps lock. Boleh juga diklik tombol caps locknya. Nah itu juga bisa buat lebih besar. Oke, kemudian kalau ada lagi di situ diminta klik tanda bintang, berarti yang harus kalian lakukan adalah tekan shift lagi. Tekan shift lagi, tahan shiftnya, kemudian baru pilih bintang yang ada di keyboard. Gimana kan? Pilih backspace. Iya betul, terus pilih backspace yang ada di keyboardnya. Kalau mau hapus. Nah sekarang coba lihat di layar komputer Anda semua, apakah sudah tulisan kata-kata selamat datang? Sudah? Ada yang tidak? Yang tidak angkat tangan. Sudah? Oke. Kalau sudah, sekarang perhatikan kartu peserta yang tadi sudah dibagikan. Kartu peserta yang tadi sudah dibagikan di layar komputer Anda, di sana juga ada kata-kata username dan juga ada kata-kata password. Maka silakan masukkan atau ketikkan apa yang sudah ada di username. Apa yang sudah ada di username kartu ke layar komputernya. Caranya tadi yang seperti itu bilang, sebelum diketikkan klik dulu. Kalau kalian mau ketikkan username, klik di username baru sudah. Timbul ya tanda garis kedip-kedip, itu berarti baru berhasil kalian bisa mengetikkannya.
klik sampai ada tanda garis titik kuning. Itu dulu kita garis titik kuning. Klik dulu. Klik di username. Klik. Jangan. P besar. JGDSYU. Klik submit. Sudah? Ada yang sudah tahu? Klik submit sudah? Oke, kalau sudah JGDSYU. JGD. Ada yang belum berhasil komen yang katakan ya? Yang belum baik termasuk komen. Alhamdulillah, gerai rokes. Nah, apa lagi setelah itu?